Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumihi darain amin. Wa hibatu daynin lil madini ibra'un. Menghibahkan piutang lil madini kepada penghutang, ibra'un itu adalah pembebasan hutang. Jadi menghibahkan piutang kepada penghutang itu namanya pembebasan hutang. Jadi ada orang berhutang, ada orang seorang piutang, ada seorang piutang dia punya orang utang sama dia, piutang dikasihkan kepadanya untuk bayar utangnya. Itu namanya pembebasan utang. Lahu baginya, lahu bagi orang yang berutang, anhu daripada ya, utangnya. Jadi pembebasan bagi orang yang berutang, anhu dari utangnya. Wala yahtaju ila qabulin, maka itu enggak butuh kepada terima. Nazaran, karena melihat lil makna, bagi maknanya. Atau juga bisa dia berhutang, ya si A berhutang kepada si B. Kata si B, ya ini buat kamu aja duitnya dah. Duitnya buat kamu aja dah. Itu juga bisa. Duitnya buat kamu aja dah. Ini si A ngutang sama si B. Jadi si B namanya piutang, yang memberikan hutang. A namanya berhutang. Kata si B, seorang piutang, duitnya yang dipinjemin oleh A, ya, duitnya dipinjam oleh si A, kata si B, itu ya piutang saya pada kamu, saya kasih kamu aja buat kamu. Mama dia ngutang berapa? 10 juta. Mama begitu ya, buat kamu aja. Iya, itu namanya membebaskan utang. Wali ghairihi, dan kepada selainnya, ail madini, selain orang yang berhutang, hibatun, itu namanya hibah. Jadi kalau bukan orang berhutang namanya hibah. Iya, berarti pengertiannya yang kedua nih ya. Jadi pengertiannya kedua tadi. Jadi kalau ada orang berhutang sama kita, lalu kita bilang ini utang kamu sama saya kemarin berapa, umpama 10 juta umpama, saya kasih buat kamu aja udah, saya hadiahkan buat kamu,
Itu namanya ibra. Ya. Kalau kita memberikan sesuatu ya kepada orang lain, dia enggak berhutang sama kita, kita hadiah aja sesuatu kepadanya, itu namanya hibah. Sahihatun, itu sahih hibahnya. In 'alima qadrahu, jika mengetahui keduanya, ya, orang yang menghibahkan dan orang yang menerima hibah, qadrahu, akan kadarnya, nilainya berapa. Kama so'a'ahu jam'un, sebagaimana telah menyesuaikan akan masalah itu oleh satu kelompok ulama, taba'an lin nas, karena mengikut kepada nas, nas keterangan, ya. Khilafan lima sahahu minhaj, ya, berbeda bagi apa yang ditasihkan oleh al-minhaj, ya, kita baca malam Jumat, ya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, ya, tadi kan dikatakan in alima qadrahu, jika dia tahu nilainya, sebagaimana disahihkan oleh satu kelompok ulama, kan mengikut kepada nas. Imam Nawawi berbeda daripada itu. Jadi kalau Imam Nawawi, ya, ya, enggak bisa begitu, enggak sah artinya, enggak sahih. Tanbihun, ini satu peringatan. La yasihul ibra'u, tidak sah oleh ibra' membebaskan utang, minal majhuli, daripada yang tidak diketahui. Lida ini bagi piutang aumadini, atau penghutang, ya, enggak diketahuin, baik bagi penghutang, piutang berarti yang memberikan utang, awil madini, atau yang berhutang, yang enggak diketahuin apaan, ya, enggak sah ibroknya. Kalau ibrok itu pembebasan utang. Lakin akan tapi fima fi'i mu'awadatun ka'in abrak tini fa'anti tolikun la fima adazalika ala mu'tamadi. Lakin akan tetapi, ya, itu pada sesuatu yang padanya ada mu'awadatun, ada penggantian. Ya, maksudnya persyaratan. Kain seperti in abrok tani fa anti tolikun, jika engkau bebaskan aku dari utang maka engkau tercerai. Nanti ngomong sama istrinya berarti ini, ya, jika engkau bebaskan aku maka engkau tercerai. La fima ada zalika al-mu'tamadi, tidak pada sesuatu selain demikian atas kaul mu'tamad. Wa fil qadimi, pada kaul qadim Imam Syafi'i, yasihu, sah, minal majhuli, daripada yang enggak diketahui mutlakon, secara mutlak. Maksudnya baik ada penggantian maupun tidak. Ya. Ada persyaratan, ya. Enggak begitu kan, seperti syarat juga, ya, ataupun enggak. Walau abra'a summa da'al ja'la lam yuqbal zahiran bal batinan ka zakarahu Rabi'i. Walau abra'a, jikalau dia membebaskan utang, abra'a di sini membebaskan utang, abra'a. Nanti ada pembahasan istibra', itu lain lagi itu. Istilah istibra' nanti ada lagi itu. Dari bara'a juga, tapi bukan masalah ini. Baro'ah ini pembebasan utang. Walau abro, jikalau dia membebaskan utang, sumat da'al jahla, kemudian dia mendakwa enggak tahu. Ya. Dia enggak tahu pada apa yang dibebasin, lam yukbal, maka tidak diterima
pembebasan itu zahiran, secara zahir. Bal batin, dan bahkan secara batin juga enggak diterima, karena enggak diketahui apa ya bebasin apa. Jadi biar tahu bebasin apa. Ini duitnya buat apa, dibebasin buat apa gitu ya. Zakarahu Rafi'un menyebutkan akan Imam Rafi. Wa fil Jawa'ir, dalam kitab Jawa'ir Ani Zubay ya. Ya. Az-Zubayli, dari Az-Zubayli. Tusaddaqu saghiratul muzawwajatu, dibenarkan istri yang masih kecil yang sudah dinikahi. Ijbaran ya. Dengan dipaksa oleh bapak atau ibu. Jadi ada orang yang nikah dipaksa, diijbar namanya. Bi yaminiha, dengan sumpahnya. Fi ja'liha bi mahriha, pada tidak tahunya dengan maharnya. Ini masih dibenarkan juga. Qala Al-Ghazi, berkata Al-Ghazi, wa kazal kabiratul mujabaratu, dan seperti ini, perempuan yang besar, dewasa, yang diijbar, dipaksa. Ya. Oleh bapak atau oleh kakeknya. Oleh wali mujbir, boleh. Yang maksa wali mujbir, boleh. Jadi boleh itu nikah. Seorang perempuan dinikahi seorang perawan. Janda enggak boleh. Perawan dipaksa oleh ayahnya, bukan ibunya. Ibu enggak boleh maksa. Kok saran boleh, saran. Saran. Kalau maksa enggak boleh. Kalau bapak boleh maksa. Bapaknya, kakeknya, terus ke atas. Namanya wali mujbir, boleh dia maksa. Ya, jadi kalau kabira berarti udah dewasa. Kalau tadi shoghira masih kecil. Boleh dia paksa. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan, paksanya karena agama, bukan karena dunia. Kalau karena dunia biasanya rontok. Ya. Kalau karena agama insya Allah aman. Anak kita aman. Ya, ada orang perempuan kaya, lakinya tukang ngaji, tapi orang miskin. Camer calon mertuanya senang ngeliat tuh laki, tuh pemuda. Ya. Orang miskin, tapi rajin ngajinya, soleh. Ini dia punya anak perempuan dipaksa untuk nikah sama pemuda. Ya, miskin tapi tukang ngaji, soleh, ngajinya pinter, akhlaknya bagus, soleh, dinikahkanlah. Biasanya begini, insya Allah bahagia. Itu banyak contohnya. Contohnya banyak, rata-rata bahagia. Tapi kalau dipaksa karena dunia, ya, dipaksa karena dunia, lakinya kaya, banyak duitnya, kaya, agama nggak ada agamanya, maksudnya ada agamanya Islam, tapi dia nggak bergelut dalam agama, cuma orang kaya. Ini orang miskin cantik, ya, dikawinin paksa, atau biasa, ataupun orang kaya juga dipaksa. Ini biasanya nanti kesananya ada sesuatu karena dipaksa. Jadi walaupun boleh, tapi kalau boleh saya sarankan, kalau mau dipaksa yang karena agama, nanti insya Allah ya, kalau karena agama insya Allah keluarganya bahagia. Tapi kalau karena dunia, ini ya, saya pernah melihat itu berakhir dengan kesedihan. Kalau karena dunia berakhir dengan kesedihan. Ya.
Itu banyak, saya ngelihat contohnya banyak sekali yang seperti itu. Keduanya itu, kedua masalah itu. Ya, dan begitu wakaza dan seperti ini al-kabiratul mujabaratu. Perempuan yang besar, yang dewasa dipaksa. Ya, dipaksa nikah indallal halu. Jika menunjuki oleh keadaannya ala jahli atas ketidaktahuannya. Wa tariqul ibra'i, jalan ibra', cara ibra' minal majhuli, daripada yang tidak diketahui adalah ayubri'ahu, dia bebaskan utang dia, mimma ya'lamu, daripada apa yang dia tahu, anahu bahwasannya la yanqusu 'anil daini, bahwasannya itu tidak kurang dari utangnya, enggak kurang. Ka'alfin syakka al-dainu'u yablugu'u awyan kusu'ana, seperti seribu, dia ragu apakah utangnya itu sampai seribu atau kurang, jadi biar pas ya. Walau abra min mu'ayyanin mu'takidan annahu la yasta'iku fabana annahu yasta'iku bari'a. Walau abra, jikalau dia membebaskan seseorang akan orang lain, in mu'ayyanin, daripada yang ditentukan. Ya, yang ditentukan berapa mama, ya, berapa duit kalau kita di sini. Mu'takin dan hakala meyakini anakku bahwasanya dia itu yastahil, la yastahiku, tidak ak. Fabana anau yastahiku bari'a, maka nyata bahwasanya dia itu berhak bari'a, maka terbebas. Emang puhnya dia, hak dia, ya, dibebasin buat orang, ya terbebaslah dia. Wa yukrahu, dan dimakruhkan li mu'tin, bagi orang yang memberi, tafdilu, melebihkan, fi atiyati furu'in, pada memberikan anak-anak. Jadi enggak boleh dilebihin satu dari yang lainnya. Wa insafulu, sekalipun ke bawah, ke bawah anak ya, terus cucu ya. Walawil ahfada, sekalipun cucu, ma'ujudil aula, diserta ada anak-anak, al-aujai, atas kaul kaul yang lebih kuat, dimakruhkan. Sa'un kana tilkal atiyatu hibatan, sama saja adalah pemberian itu hibah, au adiyatan atau hajiyah, au sholakan atau sholakat, au waqfan atau waqaf. Jadi biar apa? Biar adil gitu ya. Kalau memberi, atau kita lain halnya kita memberikan hadiah, siapa yang ngaji abah lebihin, siapa yang ngaji babak lebihin, ayah lebihin, yang lain sama semua dapatnya umpama sarang 100 juta, yang ngaji 200 juta, yang ngaji pergi umrah haji, semua pergi haji. Ya, tapi yang umrah khusus buat yang ngaji, yang hafal ini umpama gitu ya, yang hafal alfiyah ya, dan matan subat umpama, ayah akan pergiin umrah. Ah, itu lain lagi. Semuanya anak-anak ayah, anak-anak abi, anak-anak abah, semua pergi haji, abah ongkosin. Nah, kalau yang hafal umpama hafal alfiyah dan matan subat, nanti ayah ajak khusus buat pergi umrah. Masya. Boleh itu. Nah, itu namanya apa? Tasliyah, penghibur gitu ya. Penyemangat, targhib. Nah, itu boleh begitu. Jadi sama anak-anak kita enggak boleh melebihkan dalam pemberian. Harus sama. Tapi yang seperti tadi boleh ya dilebihin. Siapa yang ngaji? Ya. Sawa'un kanat tilkal atiyatu ibatan. Sama saja pemberian itu hibah atau hadiah, au sholakan dan sholaka, au waqfan atau waqaf,
au usulin atau ya kepada orang tua, pemberian pada orang tuanya fi atiyati furu'in itu ya, oh furu'in misalnya atau pekesan furu'in, pemberian kepada orang tua wa in ba'udu sekalipun jauh. Sawa un zakaru wa ghair, sama saja laki atau dan lainnya. Illa litafauti hajatin, kecuali berbeda berlebih kurang karena ada hajat. Nah, ada hajat kayak seperti tadi. Untuk mentarghib enggak apa-apa. Au fadlin, atau melebihkan al aujah atas kaul yang lebih utama. Boleh. Qala jam'un yahrumu, wallahu a'lam.